Selamat siang. Pemirsa, bulan Ramadan yang penuh berkah kali ini, MNC Peduli terus disibukkan dengan berdonasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan menggandeng platform pembelajaran secara daring Ayo Belajar, wadah sosial MNC Group ini disalurkan bantuan kepada penghuni Panti Asuhan Yatim Piatu Mentas, Jakarta Selatan. MNC Peduli bekerjasama dengan aplikasi Ayo Belajar menyalurkan bantuan paket sembako dan sejumlah paket kebutuhan sekolah kepada penghuni Panti Asuhan Nurul Iman Mentas yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Bantuan ini disambut rasa syukur dan terima kasih oleh pengurus dan penghuni panti. Kepada MNC Peduli dan Ayo Belajar, kami ucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan kunjungan ini bukan kunjungan yang terakhir, tapi juga kunjungan yang pertama, sehingga akan mendatangkan kunjungan-kunjungan berikutnya. Harapannya agar bisa meringankan beban mereka, terutama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di tengah pandemi ini. Kegiatan ini merupakan awal kerjasama antara MNC Peduli dengan aplikasi Ayo Belajar dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih banyak sebenarnya untuk MNC Peduli dan rekan-rekan dari Panti Asuhan juga, Nurul Ihsan. Kita bersyukur banget bisa langsung bersilaturahmi dengan adik-adik. Dan mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini jadi awal aja untuk silaturahmi kita. Kita berharapnya sih ini berkelanjutan dan bisa membantu lebih banyak. Penyaluran bantuan kepada masyarakat pada bulan Ramadan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh MNC Peduli. Berkah Ramadan yang diterima masyarakat diharapkan mampu meringankan beban selama menjalani ibadah puasa. Dari Jakarta, Nur Aryadin iNews melaporkan. Demikian Lintas iNews. Saya Desvita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa.